Selama di rumah sakit, Andin dalam pengawasan terus oleh Mama Rosa. Mama Rosa tidak mau sedikit pun meninggalkan Andin dalam kondisi yang belum stabil. Mama Rosa menyuruh Andin untuk tidak memikirkan apa-apa karena Mama Rosa berpikir bahwa Askara dan Rena hanya punya Andin. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan terhadap Andin dan Andin dinyatakan sehat dan sembuh. Dokter mengizinkan Andin untuk pulang ke Pondok Pelita. Andin dan Mama Rosa senang sekali karena Andin sudah sehat, pikiran Andin juga sudah sehat. Andin selalu berpikiran harus kuat, harus sehat karena masih banyak yang harus dia lakukan untuk anak-anaknya. Kali ini Andin akan fokus untuk memikirkan anak-anaknya. Andin ingin cepat-cepat pulang ke Pondok Pelita. Setelah itu, Reza menjemput Andin dan Mama Rosa di rumah sakit untuk membawanya pulang. Sampai rumah, semua senang, semua gembira, terutama Askara dan Rena. Senang sekali Mama Andin sudah sembuh dan sudah sehat kembali. Mereka berkumpul, walaupun orang-orang tersayangnya ada yang meninggal dunia, tapi kali ini Andin hanya ingin fokus kepada anak-anaknya.